Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman S, pejabat Kepala Desa Bojong Sempuh sejak 17 April 2019. Kebetulan saya juga mantan Sekdes Bojong Sempuh, jadi tidak terlalu asing untuk bagi Desa Bojong Sempuh. Adapun luas Desa Bojong Sempuh yaitu 159,682 hektar. Kalau dilihat sisi yang paling terkecil sekecamatan Barung, jumlah penduduk itu mencapai 10.000 lebih, dan jumlah keluarga kartu kakak yaitu 2.971 kakak. Pada saat ini dalam pelaksanaan Pilkades, jumlah hak pilih yaitu 6.670 jiwa. Adapun potensi yang ada di Desa Bojong Sempuh, terutama home industry, yaitu yang namanya pengrajin tahu kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Andi Rabin, pemilik usaha tahu perumahan. Nerusin usaha punya kepunyaan orang tua dari tahun 1995 sampai sekarang. Saya yang nerusin usaha orang tua. Untuk proses pembuatan tahunya, kita sediakan kedelai yang direndam selama lebih kurang 6 jam. Setelah melalui proses perendaman, setelah mekarnya rata, baru kita giling. Seperti yang tadi telah dianuin, digiling pakai mesin giling. Setelah jadi bubur tahu, kita bawa ke proses diencerin, lalu dimasak sampai beberapa kali mendidih. Setelah mendidih, baru kita saring untuk memisahkan ampas dan sari kedelainya. Setelah terpisah ampas sama sari kedelainya dikasih air fermentasi supaya memisahkan air, kadar air sama tahunya, sari tahunya. Setelah terpisah, baru kita buang airnya, dipisahin, dan tinggal sisa tahu yang kentalnya itu. Setelah tahu jadi kental, lalu ya sendok, melalui proses pembungkusan pakai olahan saringan itu, dibungkus satu per satu hingga selesai. Setelah dapat satu papan, dipres, setelah keras baru dibukain, disimpan di tampir, wadah yang bulat itu namanya tampir. Terus selama beberapa papan itu diproses, bungkus, buka, bungkus, buka. Jadi kira-kira sampai selesai deh, sampai satu jam apa satu jam lebih. Setelah melalui proses dipres, buka, terus tinggal buat akhirnya direbus pakai kunyit. Setelah melalui proses perebusan, tahu dikasih kunyit dan dikasih garam. Setelah tahu matang, kita tunda selama beberapa jam agar garam meresap ke dalam tahunya. Setelah berasa asin dan matang, tahu kita kemas, dimasukin dalam beberapa ember, satu ember isi 400, lalu siap dipasarkan ke pasar Cildung. Dari pasar kita kirim ke berbagai lapak, tinggal tergantung pesanan beberapa orang, itu satu orang ada yang satu ember, ada yang dua ember. Setelah itu selesailah pemasaran. Kendala yang saya rasakan yaitu bagian pemasaran, kalau cuma sampai di pasar doang, produksi nggak bisa banyak, tergantung pesanan doang. Saya harapkan supaya ada channel-channel lain, apa ngirim catering atau ke instansi rumah sakit atau ke supermarket gitu, supaya produksi bisa lebih banyak. Itu adalah potensi di Desa Bojong Sempuh. Dan harapan saya, mudah-mudahan dalam pelaksanaan Pilkades ini
sukses untuk melaksanakan Pilkades dalam rangka mendukung program Pancakarsa Kabupaten Bogor. Itu saja, mohon maaf apabila kurangnya. Bila itu topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.